Lagu kebangsaan Indonesia Raya akan diiringi oleh IDMS dan Twilight Orchestra. Hadirin dipersilakan untuk dapat duduk kembali. Terima kasih Mas Adi. Selamat datang di Konser Kebangsaan, sebuah program yang digagas Kementerian Perhubungan. Konser ini diselenggarakan dalam rangka HUT Republik Indonesia ke-77. Dan juga merupakan salah satu rangkaian acara dalam menyambut Hari Perhubungan Nasional ke-52. Konser Kebangsaan Simfoni Insan Perhubungan. Baik, iya. Ini bapak-bapaknya sudah belum panas ya. Baik, di sebelah kanan kiri saya ini semangatnya luar biasa. Ini apalagi ya para imut ya, insan muda transportasi dan juga teruna-teruni ya. Nah, ini ada gabungan teruna-teruni dan juga ada imut ya, diinisiasi langsung oleh Kementerian Perhubungan sebagai wadah kreativitas muda. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Nah, yang pastinya inovatif untuk dapat turut mengembangkan Kementerian Perhubungan. Dan mereka ini langsung diasuh oleh para ibu-ibu cantik yang duduk di sebelah. Mana ibu-ibu? Sebelah mana? Sebelah sini ya. Baik. Nah, ini coba. Disapa dong ibu-ibunya dulu. Halo ibu. Mana suara? Terima kasih ibu. Nah, terkait dengan jiwa muda yang penuh semangat, kita akan semarakan konser kebangsaan dengan persembahan spesial dari IDMS dan Twilight Orchestra bersama 65 orang choir kebangsaan. Hadirin, mari bangkitkan kebanggaan sebagai insan perhubungan yang bekerja demi nusa dan bangsa. Bangun, pemudi, pemuda. Oh,
Kita beri tepuk tangan untuk IDMS Solid Orchestra and Choir Kebangsaan. Baik, hadir sekalian, baru saja kita mendengarkan himne perhubungan yang dinyanyikan oleh Choir Kebangsaan yang merupakan kolaborasi antara Twilight Chorus dengan 40 orang pegawai Kementerian Perhubungan. Luar biasa sekali ya, ternyata banyak sekali orang-orang yang berbakat ya di Kementerian Perhubungan. Ini tadi bisa nyanyi, bisa ngedance, luar biasa. Saya juga bisa, aku bahagia. Kok gitu sih? Bisa juga loh Pak. Dan tadi kita lihat sama-sama saksikan ya, mereka semua ini memakai dan menggunakan baju atau pakaian adat dari seluruh Indonesia. Semakin memperkuat nuansa kebangsaan kita. Nah, ini sebagai informasi, himne perhubungan yang tadi Bapak Ibu dengarkan adalah himne dengan aransemen baru yang digarap oleh Mas IDMS. Nanti kita akan bicara lebih lanjut terkait hal ini, tetapi sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Ya, dan mungkin ini yang paling utama adalah kembali kita perkenalkan formasi personil Ele Yo Band pada hari ini. Mohon izin ya Bapak-Bapak Menteri. Ya, inilah dia Bapak Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan pada vokal dan gitar. Berikutnya Bapak Teten Mas Duki selaku Menteri Koperasi dan UKM pada vokal. Selanjutnya Bapak Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR pada drum. Wow! Dilempar topinya dan terlihat rambutnya. Ya, dan berikutnya tentunya Bapak Triawan Munaf, Chairman in Journey pada vokal dan keyboard. Dan juga nanti akan berkolaborasi dengan Dewa Bujana dan Yuni Syara. Baik, dia mau tes lagi ya semangatnya ini ya. Tadi semangatnya sudah bagus sekali, tapi ini jangan lupa kalau saya bilang konser kebangsaan Simfoni Insan Perhubungan, Anda bilang bangkit maju bersama dengan lantang ya. Kita coba sekali lagi, konser kebangsaan Simfoni Insan Perhubungan. Wow, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, di konser kebangsaan hari ini ada beberapa agenda penting yang akan kita saksikan. Yang pertama adalah akan ada launching Mars Perhubungan, sebuah gagasan dari Bapak Budi Karya Sumadi yang berkolaborasi dengan Mas IDMS. Dan yang berikutnya adalah memperdengarkan aransemen baru dari himne perhubungan yang tadi sudah kita dengarkan bersama. Dan yang paling spesial adalah adanya apresiasi dua penampilan dari Ele Yo Band. Ya. Jadi ada pemberian apresiasi. Jadi tentu di sini untuk Anda yang memberikan apresiasi kepada Ele Yo Band, nanti silakan ikutan untuk berdonasi atau memberikan sumbangannya kepada Ele Yo Band. Dan nanti ini adalah apresiasi ya untuk tampilnya Ele Yo Band di atas panggung yang luar biasa ini. Ya. Jadi nah betul sekali, nanti bisa diberikan dengan cara menyumbang. Jadi Bapak Ibu kami persilakan untuk bersiap-siap ya. Mungkin merogoh kantongnya lebih dalam-dalam lagi. Karena tentunya ini sumbangan yang Anda berikan. Ini tentunya akan diberikan kepada para seniman-seniman yang luar biasa. Yang sudah dari seluruh negeri. Yang karya-karyanya ini yang sudah mempercantik daripada bandara-bandara yang ada di Indonesia. Ya, dan informasi yang tadi saya sebutkan, ini berarti nominal yang akan terkumpul harusnya tidak sedikit ya. Ini, karena ini nanti para menteri bergabung di sini, masa cuman segitu doang gitu istilahnya ya. Jadi menyambut ulang tahunnya RI 77 yang juga rangka hari perhubungan yang ke-52. Mudah-mudahan minimal itu mudah-mudahan terkumpul 5,2 miliar. Amin. Ya, atau sampai 7,7 ya. 7 miliar siapa tahu ya, karena 77, 7 miliar siapa tahu ya. Mudah-mudahan ya. Baik, tapi rasanya tidak afdol jika kita memulai acara, tapi yang punya acara ini belum kasih sambutannya. Hadirin sekalian, mari kita saksikan sambutan dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Budi Karya Sumadi. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swasti, Astu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Sebentar lagi bangsa kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Insan Transportasi juga akan menyambut Hari Perhubungan Nasional pada 17 September 2022. Konser kebangsaan hari ini adalah satu momentum untuk memberikan makna Hari Kemerdekaan dan Hari Perhubungan Nasional lewat lagu yang memberi semangat dan inspirasi. Diharapkan makin meningkatkan kecintaan kita pada bangsa dan negara. Sekaligus juga memotivasi untuk terus memberikan yang terbaik. Melalui konser ini juga akan diluncurkan himne perhubungan ciptaan N. Simanungkalit yang diaransir ulang oleh komposer dan musisi ternama Indonesia, Mas Adi MS. Selain itu, setelah melakukan serangkaian diskusi dengan tim Kementerian Perhubungan, telah diciptakan pula Mars Perhubungan oleh Mas Adi MS. Kedua lagu ini diharapkan dapat lebih mengukuhkan semangat dalam diri insan perhubungan untuk senantiasa memberikan pelayanan transportasi yang selamat, aman, nyaman, dan sehat. Juga untuk membangkitkan kebanggaan yang memotivasi karya terbaik. Adapun para pengisi acara, ini juga adalah para insan perhubungan, baik dari kementerian maupun stakeholder lainnya. Selain itu, kami juga akan melakukan lelang penampilan Elekyo Band yang hasilnya akan disumbangkan dalam bentuk lukisan-lukisan yang mempercantik bandara-bandara kebanggaan Indonesia di Jakarta dan Bali. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada semua pihak atas terselenggaranya acara ini. Khususnya kepada Mas Adi MS dan Twilight Orchestra, kawan-kawan Elekyo Band, para pemimpin redaksi, dan juga para sponsor dan donatur, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan acara ini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Akhir kata, selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi upaya kita bersama dalam memberikan sumbangsih terbaik bagi Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Budi Kang. Hari Perhubungan Nasional ke-52 pada bulan September nanti. Tahun ini, Harhubnas akan mengangkat tema Bangkit Maju Bersama, yang memiliki makna bahwa ini waktunya Kementerian Perhubungan dan seluruh masyarakat Indonesia untuk pulih kembali dari kondisi pandemi COVID-19. Kita beri tepuk tangan hadirin sekalian. Dan di layar tergambar logo Harhubnas ke-52
ya, di layar kita lihat ya, dengan gambar bintang yang merupakan simbol terintegrasinya antar moda transportasi. Dan warna yang ada pada bintang itu dideskripsikan sebagai beberapa elemen yang terlibat dalam transportasi, yaitu Kementerian Perhubungan dan para stakeholder. Dan walaupun berbeda warna, namun kesemuanya membentuk bintang yang saling terhubung untuk mewujudkan transportasi yang terkoneksi dari empat matra, yaitu darat, laut, udara, dan perkereta apian. Ya, berikutnya ada garis merah pada bintang melambangkan optimisme pergerakan Kementerian Perhubungan dalam mendorong kebangkitan transportasi di Indonesia. Luar biasa sekali, kita beri tepuk tangan sekali lagi hadirin sekalian. Ini makna dalam logo Harhubnas ke-52 tahun ini. Semoga kondisi segera pulih dan Indonesia bangkit maju bersama. Nah, saya masih mau cek lagi sekali lagi ya. Masih ingat kan? Masih ingat ya? Konser Kebangsaan Simfoni Insan Perhubungan. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ini anak-anak muda yang di sini luar biasa. Di sini juga anak-anak mudanya juga luar biasa. Baik, jadi kita jika tadi di himne perhubungan kita dengarkan lirik di pulau, gunung, dan lembah rindu jasa perhubungan. Ini maknanya dalam sekali ya pastinya ya, ini dalam sekali. Dengan geografis Indonesia yang berpulau-pulau, jadi saya terbayang-bayang bahwa betapa pentingnya yang namanya perhubungan. Dan begitu pentingnya transportasi baik di darat, laut, maupun udara. Artinya begitu luar biasanya kontribusi dari seluruh insan yang ada di ruangan ini. Anda begitu luar biasa, kita bertepuk tangan untuk Anda semuanya. Coba bayangin ya Bapak Ibu, kalau di dunia ini gak ada yang namanya transportasi dan berhubungan. Mungkin kita naiknya kuda kemana-mana ya, naik getek gitu kan ya. Nah, dan yang paling kasihan yang hubungannya jarak jauh alias LDR ya Pak ya. Gak bisa ketemu kalau gak ada perhubungan kayak begini ya kan. Nah, himne perhubungan yang tadi kita dengar adalah rearrangement dari Mas Adi MS. Ya, nah, saya mau tanya ke Bapak Budi Karya, mohon izin Pak. Ini kenapa Pak himne perhubungan di arrangement, di rearrangement, dan kenapa harus Mas Adi MS? Mas Adi, oh, mohon maaf, udah ada di samping sini. Kalau kita bicara Mas Adi ya. Oh, Bapak saya mau cuma naik. Mengatakan. Ini sahabat saya, insan perhubungan, coba katakan wow, sekali lagi wow, sekali lagi, itulah Mas Adi MS. Wow, luar biasa, luar biasa. Saya melihat bahwa kami punya himne, tapi kadang-kadang dikritik, kok nggak harmoni ya gitu. Boleh lebih dekat lagi mic-nya Pak, ya. Gak harmoni ya. Ya. Terus gak punya Mars, ada Mars tapi gak jelas gitu. Terus teman-teman bilang, cari dong orang yang terbaik. Saya cari wow ini, wow yang satu ini gitu ya. Jadi itulah Mas Indra Bekti, saya bersahabat lama, sering di chat, sering lihat dia memimpin satu konser, semua TNI yang ngarang beliau. Baik. Ya, juga lagu Indonesia Raya di rearrange lagi, direkam ulang, dan itulah yang banyak kita dengar dan kita ikuti. Tepuk tangan untuk Mas Adi. Boleh bikin kita agak ke depan sedikit Bapak, mohon izin. Nah, tadi saya melihat Bapak tuh tadi mencoba untuk menjadi konduktor gitu Pak tadi. Gimana tuh rasanya itu? Dibully itu namanya. Saya dulu tiba-tiba ini coba gitu. Gak tahu tuh, bener apa enggak. Tapi rasanya gimana tuh Pak, tadi pada saat? Rasanya terbang-terbang. Tapi kok pada bener ya Pak ya, Mas Adi? Udah bener ya, mereka ikutin Bapak, arahan Bapak luar biasa loh. Mereka bisa katanya lebih bagus Bapak Budi daripada Mas Adi, oh, gitu. Katanya. Bisa aja nih. Baik, nah Mas Adi ini apa sih yang spesial dari arrangement baru himne perhubungan yang tadi kita dengarkan Mas Adi? Jadi, oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, ya jadi saya berbahagia dan merasa apa namanya ya bangga pastinya dapat kepercayaan dari
Menteri Perhubungan, orang yang tokoh yang saya kagumi karena prestasinya. Saya kagum kemarin Lebaran tuh biasanya macet nggak keruan, baru kali itu. Ini. Itu infrastruktur dari Pak. Saya punya Pak Basuki itu. Kalau nggak ada Pak Basuki nggak lancar kita. Pak Basuki ini nanti saya akan cerita. Saya punya banyak cerita kekaguman saya pada beliau. Nanti ini salah satu idola saya juga. Ya. Jadi. Mas, nggak apa-apa, Mas, di depan aja, Mas, jangan mundur-mundur, Bapak juga mau di situ. Saya nggak boleh lebih maju dari Bapak. Jadi saya diberikan kepercayaan oleh Menteri untuk satu mengaransemen himne. Himne itu sudah ada, himne karya Nortir Simanungkalit. Beliau adalah tokoh panutan saya juga. Beliau itu almarhum telah membuat banyak sekali mars. Himne yang kita kenal, wah saya tidak bisa sebutkan satu persatu, banyak sekali di instansi pemerintah juga dari zaman dulu gitu ya. Kemudian saya diberikan kepercayaan untuk mengaransemen, berarti tidak mengubah lagunya. Betul. Himne tidak diubah, tapi mengaransemen, mengorkestrasi. Jadi membuat susunan yang baru, orkestrasi yang baru dengan rekaman yang baru. Nah tetapi setelah itu ternyata saya diberikan kepercayaan lebih banyak lagi, yaitu membuat mars baru. Wah, itu beban lebih banyak ya, karena ini kan beda dengan composing atau mencipta lagu yang terserah saya gitu ya, gitu. Kalau musisi atau pencipta kan ya mencipta ya sesuai dengan inspirasinya. Ini nggak boleh inspirasi saya, tapi saya harus mendapat arahan dari klien, dalam hal ini Pak Menhub gitu ya. Nah, jadi yang berat adalah pertama saya harus banyak mendengar Pak Menhub, visinya apa mengenai Kemenhub ini dan apa yang telah dicapai, apa yang harus dicapai dan sebagainya. Saya dikasih, wah banyak catatan-catatan, ini begini begitu. Saya coba internalisasi, jadi butuh bulanan. Berapa bulan ya Pak? Lumayan pokoknya. Lumayan ya, 4 bulan ya. Tapi relatif singkat. Tapi di kali ini, yang istimewa adalah saya baru kali ini berani membuat mars dibuka dengan bagian minor. Wah itu luar biasa itu. Ini minor kan biasanya yang heroik, yang patriotik gitu ya. Nah, gitu. Tapi kan biasanya instansi untuk menyemangati gitu ya. Tapi oh iya saya dapat masukan juga dari Pak Menhub. Gak apa-apa gitu. Ya, kreativitas nomor satu. Wah, jadi saya dikasih ruang. Kalau nggak dikasih ruang, saya nggak berani gitu. Kasih pertama ruang. Kali ya. Baru kali ini saya membuka. Meskipun di awal dibuka dengan minor, tapi nanti kita akan dengar di bagian tengah jadi mayor. Jadi lebih cerah gitu. Oke, Mas Edi, ini adalah ya udah di spill duluan ini ya. Udah teaser ya. Karena nanti kita ada momen launching di tengah-tengah acara kita Mars Perhubungan ya, Mas ya. Yep. Sebentar lagi saatnya kita akan sama-sama saksikan. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bapak Budi dan juga Mas Edi, terima kasih banyak. Kita beri tepuk tangan hadirin sekalian. Terima kasih banyak. Nah, tapi memang ya, kami persilakan Bapak Budi untuk duduk terlebih dahulu. Ya, hadirin sekalian, tapi memang tidak bisa dipungkiri, seorang ADMS adalah seorang maestro, living legend-nya Orkestra Indonesia. Tepuk tangan dulu dong. Woo! Ya, yang telah membuat aransemen baru untuk lagu-lagu kebangsaan ya, bahkan Indonesia Raya. Begitupun penampilan spesial berikut ini. Hadirin, inilah Hari Merdeka. Setia, setia, setia.
Sesaat lagi kita akan tentunya memperingati ulang tahun Republik Indonesia ke-77. Baik, hadirin sekalian, Kementerian Perhubungan dan rekan kerja Kementerian Perhubungan. Sekarang tentunya kita akan segera memulai acara yang dinanti-nanti. Acara puncak pada hari ini. Jadi, sesaat lagi kita akan melaksanakan apresiasi performance dari Ele Yo Band. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk Ele Yo Band malam hari ini akan tampil sesaat lagi. Dan beliau-beliau akan tampil dua kali membawakan dua lagu. Jadi kita akan menggalang apresiasi untuk penampilan beliau. Jadi namun sebelumnya saya minta tolong untuk ditemani oleh Mbak Yunisara dan juga Mbak Adita Irawati, staf khusus Menteri Perhubungan. Kami persilakan loh ya, monggo. Ini cantik sekali loh Mbak Yunisara. Cantik banget, ini pakai sanggul. Mbak Dita juga cantik, pakai kain. Bisa Mbak? Oh, wanita mandiri nih ya, luar biasa. Sangat mandiri. Silakan Mbak Yunet, mungkin untuk menyapa terlebih dahulu, monggo. Ya, selamat sugeng dalu, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Yunisara bisa menjadi bagian dari acara yang istimewa pada malam hari ini. Monggo Mbak Dita. Mbak Dita, monggo. Jangan Bu Adita, mau Mbak Dita. Mbak Dita. Ketok tua kalau Bu Adita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat Pak Menhub, Pak juga Pak Men PUPR, kemudian juga ada Kang Teten tapi sepertinya lagi ke belakang. Baik, Bekti dan juga Mbak Yuni, siang hari ini kita akan memberikan apresiasi kepada Ele Yo Band yang meskipun namanya Ele, tapi kalau tampil itu luar biasa. Betul. Karena apa isinya siapa isinya? Isinya itu ada Bapak Budi Karya Sumadi. Nah. Tepuk tangan lagi dong. kemudian ada Bapak Teten Mas Duki. Ada Bapak Basuki Hadi Mulyono. Ada Bapak Triwan Muna. Ada juga Mbak Frida Luciana. Hadir. Ada di dalam. Lagi, di dalam. Satu lagi. Satu lagi adalah. Ya Mbak Yunisara ya, dong. Ya ralele banget. Ya ralele banget tuh ya. Ya. Dan juga ada nanti Mas Dewa Bujana ya. Iya Mas Bujana. Ya. Baik, luar biasa jadi malam hari ini. Benar-benar penampilan mereka udah dipersiapkan ya Mbak. Gimana persiapan itu Mbak untuk dua lagu nanti? Persiapannya sebenarnya kalau sama Ele Yo Band ini mau latihan 10 kali yo. Yo ngono-ngono ya. Ngono wae gitu karena pasti dengan bercandaannya, dengan ini itu, tapi kemarin cukup prepare, terutama di Pak BKS, Pak Budi Karya, sudah punya choir sendiri sedikit, sudah latihannya lebih proper, gitu. Artinya kan Bapak berkesenian terus selama ini di kediaman. Wah, gitu itu dia. Jadi malam ini harus benar-benar diapresiasi ya. Harus diapresiasi ya, dan harus ada timbal balik. Ya, iya dong. Betul. Kalau udah orang memberikan apresiasi, saling memberikan apresiasi. Ya, saling memberikan apresiasi. Karena untuk yang memberikan apresiasi nanti juga dapat apresiasi lagi dalam bentuk. Nanti. Jadi dalam bentuk lukisan. Dan juga ada karya seni rupa yang luar biasa. Jadi Bekti dan Mbak Yuni dan Bapak Ibu semuanya, kita akan memberikan apresiasi kepada Ele Yo Band yang akan tampil dalam dua penampilan, dua sesi. Dan di setiap sesi nanti para penonton yang ada saat ini akan memberikan apresiasi dalam bentuk sumbangan. Nah. Dalam bentuk donasi. Ya. Ya. Dan tadi pagi, tadi ketika registrasi sudah dilakukan pencatatan siapa saja yang berniat memberikan donasi. Oh baik. Sudah diberikan nomor. Sudah terlihat. Sudah terlihat. Dan jangan lupa bahwa hasil dari donasi ini nanti kita akan sumbangkan untuk seniman Indonesia yang karyanya akan mempercantik bandara kita di Bali dan di Jakarta. Wow, luar biasa. Jadi nah, Indra, untuk memang di bandara-bandara sekarang sudah mulai kan ada foto-foto, lukisan-lukisan, karya-karya seni. Kalau akan ditambah lagi begitu banyaknya seorang pekerja seni, mulai dari seni lukis, pemahat, terus yang pemusik, kadang-kadang bisa mengisi di koridor-koridor setiap bandara, itu akan memberikan apa ya, nuansa yang baru. Betul. Terus yang datang tuh juga
kadang-kadang menunggu kan. Ya. Jadi juga gak bosen. Bener. Gitu. Bener, melihat ya. Cantiknya lukisan-lukisan, karya-karya seni ya. Nah tentunya nanti akan ada dua perform dari Elek Yoben yang akan diberikan apresiasi. Dan akan terbagi menjadi dua sesi. Jadi dalam pemberian apresiasi ini akan terbagi dua sesi. Jadi untuk yang sesi pertama ini nanti akan kita laksanakan. Nah untuk nominal awal sumbangan itu seperti apa nih Mbak? Oke, ya jadi bekti Mbak Yuni, ya, mana ya? Kita akan segera mulai. Kita itu ngomong-ngomongin apresiasi dan lain-lain tuh kita mesti harus tampil mesti lebih ya, dekat. Betul. Ya kan? Kita bisa lihat wajah-wajahnya yang sudah hadir di sini. Nah, tapi itu dia. Siapa mungkin yang memberikan apresiasi tertinggi? Saya bisa nodong nih langsung. Sudah ditodong ya, sudah. Dari tadi kalau misalkan sudah ada yang memberikan apresiasi tertinggi, itu sumbangannya tertinggi. Ada sesuatu kah untuk beliau atau bagaimana? Iya, betul sekali. Jadi mungkin yang pertama begini, Bakti. Ya. Bahwa siapapun nanti yang memberikan sumbangan akan mengangkat nomornya. Karena tadi sudah didaftar dan nanti akan mengangkat nomornya. Kemudian terus nanti kita akan menantang. Katakanlah. Jadi, Mbak Yuni, misalnya berapa? Semiliar. Aku misalnya seperak gitu misalnya. Seperak. Bekti misalnya dua perak. Ya. Itu akan ditumpuk terus sampai terus akhirnya menjadi banyak. Jadi bukan mencari yang tertinggi, tapi berapapun sumbangan dari Anda semuanya itu akan dikumpulkan menjadi dan satu. Dan diakumulasikan nantinya ya. Jadi siapapun nanti yang mengangkat nomor tersebut, dia harus sudah harus paling tidak menyumbang begitu ya. Iya, tadi sudah angkat bendera. Nah, habis ini angkat nomor. Iya, ya, betul. Habis ini angkat nomor. Ya, baik. Kalau gitu, baik. Nah, dan lagi, satu sekali lagi. Siap. Jadi nanti ketika kita mendapat penyumbang tertinggi untuk sesi pertama ini akan mendapatkan lukisan karya Putu Sutawijaya. Wow, ya, Putu Sutawijaya ini seniman dari Bali. Dan nanti lukisannya adalah Bakti Pertiwi dan Bakti Negeri. Itu satu pasang. Satu pasang. Ada dua lukisan satu pasang. Baik. Ya. Bisa kita lihat gak sih? Nah tadi sudah ditampilkan di depan. Tapi nah ini dia. Ini dia. Ini jadi ya untuk Bapak Ibu. Jadi lukisannya satu pasang. Ya. Acrylic on canvas. Wow. Ukurannya 200x200. Baik. Temboknya jadi, siapa? Oh tembok emang tembok bandara. Kalau 200. Ya kan? Jadi untuk yang memiliki ini nanti, ya kan? Pastinya nanti dirubahnya ini bangga sekali karena nanti ini akan ditampilkan dulu ya di salah satu bandara. Akan ditayangkan dulu atau ditampilkan di Bandara Ngurah Rai, di terminal VVIP. Dan nama pemenang akan dicantumkan sebagai pemilik yang karyanya dipinjamkan kepada Bandara Ngurah Rai. Dan tulisannya enggak kecil banget kok. Enggak. Tulisannya agak ketok ya gitu kan. Kalau lewat gitu aja kan enggak kelihatan. Iya. Jadi namanya mesti agak. Nah untuk sesi kedua. Sesi kedua metodenya sama. Ya. Lukisannya ini adalah karya instalasi seni rupa. Ya. Ya. Coba kita lihat. Kita lihat karya instalasi seni rupa ini adalah lukisan jaring. Oke. Ya, karya Mas Iwan Yusuf, seniman dari Batu. Oke, coba kita lihat. Tetangga Mas Iwannya ada gak sih? Nah, ini Mas Iwannya sedang membuat karya seni lukisan jaring. Ya. Oke. Ya. Ini bukan buat mancing ya. Ini bukan buat mancing. Jadi ini nanti apalagi mancing emosi enggak ini sebenarnya nanti mancing itu. Ih keren banget, Mbak. Ya. Oke, terbayang ya Bapak Ibu semuanya. Memang di Batu ini banyak sekali seniman-seniman. Betul, jadi berdonasi untuk performance-nya Elek Yoben bisa membawa pulang karya-karya seni yang luar biasa ini ya. Betul sekali dan nanti ditaruh di bandara dulu. Bandara dulu, selama berapa lama Mbak Satu tahun. Satu tahun, tapi satu kalau tahun mau dulu kontribusi selamanya juga. Boleh. Akan senang hati menyumbangkan untuk negara. Betul sekali, baik. Dan untuk penyumbang lainnya yang telah yang mungkin tidak menjadi paling tinggi donasinya, yang sudah tadi berpartisipasi juga dalam setiap sesi akan mendapatkan reward berupa lukisan asal seniman Jogja berukuran 1x1 meter itu. Jumlahnya 10 lukisan per satu sesi. Baik. Jadi nanti 10 penyumbang terbesar selain penyumbang utama akan mendapatkan lukisan 1x1 karya seniman-seniman yang khususnya datang dari Jogja. Oke, baik. Kita akan segera mulai saja. Inilah dia. Kita akan segera mulai sesi yang pertama. Apresiasi pertama untuk penampilan pertama Elek Yoben. Dan kita mulai sekarang. Kami persilakan Mbak Dita. Oke. Baik, Bekti. Sebelum kita mulai saya minta bantuan teman-teman yang akan melakukan pencatatan standby ya. Supaya nanti kita tidak ada yang miss. Siap. Baik.
Mbak Yuni sama Bekti, kita mulai dari sumbangan tahap pertama. Saya ingin mengundang yang mau menyumbang 100 juta rupiah. Kami persilakan langsung, itu ada Bapak nomor Putus. Ya, ada nomor 58. Nomor 58, nomor 10. Okay. 58, 10. 10, ada lagi Bapak. Nomor 30. Ya. Nomor 60. Nomor 6. Nomor 8. Ya. Saya urut dari sini aja ya, maaf ya. Ya. Baik. Oke, 14. 48. 11. 31. 60. 30. 15. 1 atau 7? 7. 7. 7. Ya. Dari sini ya, berikutnya. Ya. 10. 58. 1. 7, Mbak. 66. Ini nomor 7. Oh, dia, nomor 7. Nomor 1, ya. Bapak 7 dan 66. Okay. Ya, baik. Dari sebelah sini mana? Sebelah sini. Nomor 80. Tambah ya. 80. Iya, baik. Nomor 80. Itu dari ada Surabaya lagi. Tuh yang nomor 80. Ya, betul ya. Baik. Oke. Itu 100 juta. Iya, udah. Baik. Itu udah kali berapa tadi? Udah. Berapa tadi? Sudah berapa tuh, Mbak? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deh, angkatan deh. Angkatan. Ya, ya. 7, 8, 9, 10. Kalau udah Mbak Yuni yang... 11, 13, 14. Kurang. Ada pemaksaan. 15. Ada lagi? Ya, sebelah sana 15. Sudah habis. Oke, si pertama. 7 yang sudah. Sana belum? Sebelah sana. 7 sudah. Oh, nomor... yang sini Bapak kan tadi belum saya hitung. Ya. 15, 16, 17, 18. Ya. 18. Memang gak? 18 orang. Oh, bareng. Untuk 100 juta 19. Rupiah. 19. Oh, 19. Oke. Okay. Ya, kurang udah. Satu lagi ini 20. Ya. Yuk. Oh, satu ada lagi ini. Oke, sesi pertama. Yes. 20 masih mau nambah? Masih ada lagi mau nambah? Oke. Baik, ini nomor 76. Ini baru sesi 21 pertama. Jadi 21 untuk sesi pertama. Ya, betul. Jadi itu senilai 2,1 miliar. Ya? Betul. Sebentar. Sudah terkumpul. Sampai tapi belum selesai. Dulu. Belum selesai ya. Ya? Belum, belum, belum. Belum selesai. Belum selesai. Ya, ya, Mbak. Jadi ya. Untuk 10 menit pertama kita dapatkan 2,1 miliar. Luar biasa, hebat, tepuk tangan untuk Anda semuanya. Kita gimana? Akan nantang lagi nih. Ya. Kita langsung tantang ya. Siapa yang berani lebih. Karena tadi ya hadiah utamanya cuma satu. Betul. Kita lebih lagi ya. Ya. Kita akan tingkatkan jadi ya. 150 juta. Nah kalau yang tadi sudah nyumbang 100. Sudah nyumbang 100. Kalau berani naik jadi 150 juta yang tadi boleh batal. Baik. Sekarang okay. 150. Saya kayaknya kurang langsung. Ya. 200. 200 langsung. Oke okay, baik. 200 juta rupiah silakan angkat. Iya, 200 juta langsung, 200 juta. Baik, ya, 200 juta yang nomor pertama 15. Nomor 15, nomor 15 ada lagi. Nomor 7, nomor 66. Nomor 7, nomor 66. Sudah 3. Ini 200. Salah. Oke. Okay. Ya, nomor 2, 7, yes. Sudah. 7, 55, ini 3 orang. Nomor 51 di ya, 66. Sudah 4, udah. 2 baik. Kali 4 ini 800. Berapa, Pak? Nomor ini 8. Ini 1 miliar tambah ini 8. Oke. Okay. Nomor 78. Thank you. Nomor 6, 28. 28. Ya. Sudah 7. Yang tadi yang 100 kayaknya merasa kurang, naikin lagi enggak apa-apa loh, Pak. 7, yang tadi, Pak. 7. Tadi sebagian yang 100 ya. Ternyata mau 7, naikin Bapak, jadi nomor 100. 10 apa ya? 7, 8. Ya. Masih ada lagi? Ada lagi. Sudah baik. 8 angka. Ya. Kurang ya. Genep. Saya gak enak kalau gojang-gojang-gojang. Okay. Yang ingin lagi menaikkan menjadi ada nomor, 200. Ada dua lagi kah nomor angka? Ya. Bapak sudah yang pakai batik? Iya, baik. Sekarang dari 200 juta sudah tercatat. 96. Ya, tadi 200 juta sudah kita dapatkan orangnya. Ya. Kalau Bapak nomor 7, 200 juta sudah sumbang tadi. Nanti kita naikkan 200, sekarang ke berapa Mbak? Oke, karena ternyata dari 100 ke 200 cepet banget, ya. Kita tantang sekali lagi. Ya. Dan ini kita harus mendapatkan yang final, ya. Karena ya. Hadiahnya memang harus diserahkan kepada satu. Betul. Baik, Bapak Ibu. Ya, naikkan ke... Tantang lagi. Iya. Kita loncat ya langsung ya. Langsung. 500 juta. 500 juta rupiah, wow. Bukan, 7, nomor 7, ya. Nomor 23, nomor 67. 66. Ada tiga orang di sini, naikkan, jangan diturunkan dulu Pak, jangan diturunkan dulu, naikkan terus, jangan diturunkan. 7, 2, 3, 6, 7, 66, naikkan lagi 4. Terus, jangan diturunkan. Oke, 7, 500. 6, 6, 2, 3, 6, ya. 7. Jangan diturunkan dulu Pak, jangan diturunkan dulu, 500 juta rupiah langsung tepuk tangan dulu dong. Sudah 4 orang, ada lagi? Ada lagi? Ya, ini 28,
23766. Berapa okay. lagi? 54. 54. Okay, 54 ada. Jadi berarti 5. Naik. Ya. Kayaknya kita harus segera tetapkan. Ya, berarti. Countdown lagi. Kita countdown lagi. Kemudian kita akan sekali lagi dan setelah itu kita selesai. Baik. Oke. Okay? Yaitu naikin berapa lagi, Pak? Jadi Bapak Ibu yang 500 tadi banyak ada 5, tapi kita pengen nantang lagi. Ini tantangan terakhir. Iya. 750 juta. 750 juta nomor 7, nomor 67, 54, 28. Masih 4 orang ini masih. Nomor 54, nomor 28. 750 kali 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 6, 7, 7, 6, 6. Ini masih orang yang sama. Luar biasa, Mbak. Kita dapat 3 ya. Baik, Mbak. Kita lanjut lagi. Lanjut lagi. 1 miliar. 1 miliar, 7. Nomor 7, 6, 7, 28. Yuk gak, 54 yuk gak? Waduh. 54, wow. 28, 6, 7, 7, 6, 6. Aduh, go. Aku kok kemeringet 5. Aku ya. Aku ngeredek nih. Berarti ini aja sudah 5 miliar ya untuk yang barusan. Tambah lagi Mbak, tambah lagi Mbak. Masih berani gak ya? Saya coba aja coba, ya. Berapa, coba berapa, namanya Mbak? Juga ikhtiar. 1 250, 1 250. Satu miliar 250 juta rupiah. 54, 1 241, 271. Nomor 7 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Wow. Oke. 2, 3, 4, 5. Gini. Kalikan 1 250. Karena kita gak boleh lama-lama lagi. Ya, ya. Ya. Baik. Sekarang kita tetap harus dapat 1. Ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak tadi udah antusias. Tapi kita harus menuju yang tertinggi. Dan ini yang paling cepat menaikkan angkanya. Oh, begitu. Baik, kita naik yang paling cepat naikin angka ya. Oke, siap? Ya, coba. Berapa Mbak sekarang? Yap. 1,5, 1 miliar. Ya, nomor 54 duluan. Nomor 54. 7,66 tetap. 54 duluan. Satu kepada nomor 54. Selamat. Silakan maju ke depan Bapak. 1 miliar, 1,5 miliar. Mohon izin Bapak, jadi dulu-duluan, jadi kita pakainya ya. Ya, baik dulu-duluan dan tercatat. Baik. Tapi. Ya. Kami persilakan. Nah, berarti yang tadi angkat ini barengan yang tertinggi di, tetap sumbang nggak Pak? Tetap. Tetap Bapak tetap nyumbang Pak. Tapi nanti Anda akan foto dengan Pak Budi ya. Iya, betul sekali. Dan setelah kontribusinya sudah banyak ya, gitu, Bapak ya. Kepada tadi para penyumbang 10 besar, tetap nanti akan kita berikan apresiasi berupa lukisan juga itu karya seniman-seniman ternama ya, juga betul ya. Sekali. Jadi Bapak Ibu juga akan mendapatkan karya seni juga ya. Makanya cepet-cepetan ya Pak ya, sakit biar saya kelihatan. Luar biasa, tepuk tangan untuk Anda semua yang begitu luar biasa. Dan ini adalah nomor 54 tadi Bapak, selamat, terima kasih banyak. Mungkin Bapak Budi, mungkin Pak karya untuk berkenan Pak untuk Budi. Berfoto bersama. Terima kasih Mas ya. Dari Pemalang jauh-jauh sini. Di kota Malang Pak. Tetangganya. Nah ini saya membawa teman saya ini dari Malang. Padahal baru tahu. Terima kasih banget. Nanti lukisan Anda ada di Ngurah Rai dan dipinjamkan hanya 1 tahun. 1 tahun kemudian boleh lebih. Bisa dimiliki. Miliki. Ya. Luar biasa keberuntungan. Terima kasih juga kepada pecumbang yang lain. Dan otomatis performan Ele Yoben pertama mendapatkan nilai tertinggi di 1,5 miliar rupiah. Didapatkan oleh Bapak dari Malang. Bapak siapa mohon izin Pak namanya Pak? Pak Budi. Pak Budi awas jatuh. Dengan Bapak Budi, terima kasih banyak Bapak. Luar biasa berkah ya Pak ya. Makin banyak lagi rezekinya. Masih muda, amin. Luar biasa. Baik, kami persilakan Pak. Terima kasih banyak. Nanti performance Elio Band spesial untuk Bapak Budi. Kok namanya sama ya Pak Budi juga? Emang Budi, saya juga Wahyu Standing Budi. Oh jadi gitu? Budi, Budi, Budi itu memang. Aku juga kok. Kamu siapa? Indra Budi. Budi. Oke. Okay. Baik, selama sesi pertama tadi Mbak, kita akan kita akumulasikan, ya, jumlahnya. Berapa? Dimulai dari 100 juta tadi, ada 21 orang. 21 kemudian naik hingga akhirnya 1,5 miliar ya. Baik, dan dengan total adalah untuk sesi pertama ini senilai. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Segini. Mana coba semangatnya, mana semangatnya dulu dong untuk kasih semangat di bapak-bapak yang mau nyumbangin.
ini. Yes, baiklah kalau gitu. Jadi sudah disampaikan juga bahwa untuk Anda yang juga tadi ikut menyumbang dengan 10 tertinggi tadi, 10 orang tertinggi akan mendapatkan lukisan berikut ini. Wow, keren ya. Banget ini ya Mbak ya. Ya, jadi tadi 10 penyumbang terbesar selain yang tadi sudah memenangkan lukisan Putu Sutawijaya akan mendapatkan karya-karya ini. Ada 10 karya, bisa lanjut. Nah, ini karya-karyanya. Ya. Ya. Selanjutnya. Selanjutnya. Ya, betul. Jadi yang menyumbang tadi 1 miliar, 1,2 miliar, tadi 10 orang tertinggi yang ikut menyumbang tadi ya. 10 orang tertinggi. Baik, jadi kita lihat ini luar biasa karya-karyanya. Baik. Ini Mbak Yuni kok yang lukis di situ. Baik, masih ada lagi. Erika Hastu Wahyuni. Baik, itulah tadi 10 lukisan yang nantinya akan Anda miliki untuk 10 orang penyumbang tertinggi dengan nominal lebih tinggi tadi ya. Baik, Mbak Dita terima kasih banyak nanti dan juga Mbak Yuni juga terima kasih banyak. Untuk sesi kedua tolong temenin saya lagi ya. Masih mau ditemenin. Mau dong, mau dong. Terima kasih Mbak. Kita bertemu dengan Mbak Dita dan juga Mbak Yuni Sara. Baik, dan saya yakin bahwa insan perhubungan sudah memiliki kebanggaan terhadap Kementerian Perhubungan bahkan sejak kecil. Nah, jadi alur hidupnya sudah terbangun sejak kecil. Baik, dan berikut ini sebuah perubahan apik dari ADMS, Toilet Orkestra dan Choir Kebangsaan dan juga Kristi.
pesawatku. Sekali lagi untuk Christy. Terima kasih Christy, hati-hati di jalan. Iya, baik. Nah, saat ini kita akan segera lanjut dengan sesi kedua untuk apresiasi. Kami persilakan Mbak Dita dan juga Mbak Yuni untuk menemani saya kembali. Dan saya juga ingin mungkin memanggil personil Elek Yoben. Kami silakan Bapak Budi Karya Sumadi, kami persilakan untuk naik ke atas. Ya, ini merupakan vokal dan juga gitar. Selanjutnya Bapak Teten Mas Duki selaku vokal pada Pak vokal. Mas, monggo Bapak. Baik, kita akan segera lanjutkan dengan sesi kedua ini Mbak Dita. Iya, betul sekali. Jadi kita segera masuk sesi kedua, karena tadi banyak yang gak sabar ya. Betul. Dan sesi kedua ini kita bikin lebih singkat. Baik, baik. Lebih singkat lagi ya, kita gak pengen panjang-panjang karena saya tahu ini banyak sekali yang pengen nyumbang lebih besar lagi. Betul sekali, okay? Mbak. Sambil baik. Kita menunggu Elek Yoben ya. Iya, okay. Betul. Baik, Mbak Yuni, Bekti, yes. Kita akan buka yang pertama dulu. Jadi dengan nominal. Siap-siap ya. Kalau tadi kita ngomong ratusan juta. Iya. Saya sekarang mau langsung menantang Bapak Ibu ya? Untuk keikhlasannya menyumbang dengan nilai 1 miliar rupiah. Yes, okay. Nomor 66. Oke. Okay. Nomor 66. Setuju enggak? Sudah? Iya, kita beri tepuk tangan 66. Kita tetapkan 66 sebagai pemenangnya. Silakan Bapak naik ke atas panggung. Nomor 66 Bapak, silakan Pak. Mari silakan, Pak naik ke atas. Karena Bapak adalah yang angkat satu-satunya dan, Pak. Dari tadi saya pikir ya. Mirip Pak Mahfud MD. Ya, dari tadi itu ternyata dia terus yang angkat ya, betul, ini. Betul sekali. Ini apa, dermawan sekali ya, betul ya Bu ya. Baik Pak, baik kalau begitu. Mari, langsung saja. Ini bersama dengan fotonya Bapak bersama Budi, ini yang berhasil mendapatkan karya selanjutnya, yaitu karya instalasi, wow,
Jaring ini jaring, ya, Pak ya. Karya Iwan Yusuf, Bapak, ya. Namanya siapa, Pak? Gunadi, Pak. Pak Gunadi, kami persilakan untuk foto bersama. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak Gunadi. Terima kasih, Pak Gunadi. Pak Gunadi akan memiliki satu karya Iwan Yusuf yang akan kita presentasikan di ruang lobi utama Halim Perdana Kusuma, di mana ya ini dari Utama Karya. Ya, ya tepuk tangan untuk Utama Karya. Tepuk tangan untuk Utama Karya. Karena pengen didengar sama Pak Basuki. Ya, akan memiliki dua karya itu, satu karya itu, satu tuan lagi bisa dipajang di kantor. Ya, suatu, sebagai suatu kebanggaan. Selamat, terima kasih. Salam sama Pak Budi. Ya, terima kasih. Selamat sekali lagi, boleh, Bapak. Mungkin foto bersama para Elek Yo Band. Monggo. Wah, ini suatu yang luar yang rubah, luar tadi biasa ini ya. Yang dari Batu juga foto sama boleh, Elek boleh, Yo Band. Boleh, silakan. Baik, terima kasih banyak. Bekti, bisa yes. Kita lanjutkan. Baik. Hadirin sekalian, kita sambut Elek Yo Band.
Sekali lagi kita tepuk tangan untuk penampilan pertama dari LAO Band, luar biasa. Pak Basuki ada di balik drum plastik ini. Baik, kita langsung lagu kedua, siap Pak? Baik. Kita lanjut dan inilah penampilan yang kedua untuk lagunya dengan nominal tertinggi yaitu 1 miliar rupiah untuk Bapak Gunadi ya Pak ya. Iya baik kalau gitu inilah dia lagu selanjutnya. Monggo. Abang Basuki, tepuk tangan. Yang tahu lagu ini ikut nyanyi ya. Januari bertemu menjalankan kisah cinta ini naluri berkata engkaulah diriku bahagia selalu dimiliki bertahun menjalani bersamamu ku nyatakan bahwa engkaulah jiwaku akulah. Ya kira-kira ya, Pak Budi, gimana nih Pak? Bah, bener nih jadi nih, udah tok-tok-tok aja tuh. Boleh tok-tok-tok. Kontribusinya luar biasa, ya? Ele Yoben nyanyi satu lagu lagi. Yeay! Ya sekali lagi terima kasih untuk semua yang sudah kontribusi terhadap acara ini. Ku jemur
Luciana. Boleh foto dulu lagi sebentar Bapak Pak Budi sebelah sini. Mungkin kita akan foto bersama terlebih dahulu. Selfie gitu Pak, seolah-olah Pak. Iya, jadi Bapak menghadapnya ke sana. Jadi akan ada para hadirin yang ada di belakang sini akan kita foto bersama. Bapak boleh sebelah sini nanti. Iya. Monggo Bapak sebelah sini Pak. Dari sebelah sini kita beri tepuk tangan dulu untuk Leo Band sekali lagi. Bapak padepnya ke sana, kita akan foto selfie terlebih dahulu. Jadi Bapak belakangnya semua itu berikutnya itu. Kelihatan foto bersama. Iya, baik. Jadi boleh gini juga boleh. Agak nunduk sedikit. Mumpung pakai jeans. Oh, nah, keren. Oke, Mbak Frida mau kok? Semuanya. Ya. Nah, kalau mau ikut di aku juga ya. Aku enggak cari. Ya, hadirin yang mau foto ya, siap. Silakan kita akan difoto nih coba ya. Mana yang belakang juga? Iya. Berfoto. Ya, gitu. Iya. Sini sebentar, sebentar Pak. Ya, nah full band. Oke, sama MC juga ya. Oke. Ya. Baik, terima kasih. Acara masih ya belum selesai. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk LA Yo Band. Ya, kita masih akan ada satu agenda lagi yaitu launching Mars Perhubungan. Terima kasih. Baik, tapi sebelum itu kita akan mengupdate total nominal yang terkumpul untuk hari ini. Didedikasikan untuk seniman dari seluruh Indonesia yang ikut mempercantik bandara-bandara di Indonesia. Dan nominalnya sudah kita revisi dengan total nominal dari dua sesi adalah, kita lihat bersama-sama. Nominal terkumpul adalah 9 miliar 400 juta rupiah. 9,4 miliar sudah terkumpul untuk apresiasi tadi terhadap LA Yo Band. Selamat Bapak. Dan juga tentunya kita berikan kepada para donatur yang sudah menyumbang. Terima kasih banyak. Dan akan segera menerima lukisan dari seniman-seniman tersebut. Baik, nah hadirin sekalian, transportasi yang terkoneksi dari empat matra yaitu darat, laut, udara, dan perkereta apian menghubungkan Indonesia antara satu daerah dengan yang lainnya. Satu pulau dengan pulau lain, bahkan menghubungkan Indonesia dengan dunia. Begitu bangganya kita selaku insan perhubungan mampu memberikan kontribusi pada bangsa Indonesia. Kementerian Perhubungan juga selalu konsisten mengedepankan keselamatan jiwa masyarakat dan menjadi pelopor keselamatan bertransportasi di Indonesia. Begitu banyak rasa syukur yang dapat kita panjatkan kepada Tuhan. Pada konser kebangsaan ini, kita akan bersama-sama meluncurkan dan mendengarkan Mars Perhubungan yang merupakan gagasan dari Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Budi Karya Sumadi. Dan Mars Perhubungan ini diciptakan oleh Adi MS. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama melihat kembali pencapaian yang telah Bapak Ibu lakukan bersama Kementerian Perhubungan sebagai pengingat atas bangganya kita sebagai pegawai Kementerian Perhubungan sekaligus sebagai kontemplasi bagi diri kita masing-masing. Ini dia. Infrastruktur menjadi fokus dalam pembangunan negara kita Indonesia sekarang ini. Arah pembangunan infrastruktur transportasi
dari Java sentris menjadi Indonesia sentris. Transportasi merajut Nusantara adalah sistem transportasi yang menjamin konektivitas di kepulauan Nusantara. Beberapa upaya yang kami lakukan adalah program tol laut, membangun pelabuhan, kapal ternak, pelayaran rakyat. Untuk mendukung electric vehicle dengan Kementerian ESDM untuk mengkonversi motor-motor bis-bis konvensional menjadi bis dan motor listrik. Juga membangun sistem keselamatan, sistem keamanan. Kita membangun bandara. Jembatan udara. Secara konsisten, transportasi berkelanjutan yang terus dikembangkan, kereta listrik. Pembangunan infrastruktur transportasi harus berkeadilan, berkelanjutan, berkeragaman, dan kerakyatan. Infrastruktur itu bukan hanya fisiknya. Infrastruktur itu adalah membangun peradaban. Saya akan konsisten untuk terus membangun infrastruktur ini sehingga betul-betul konektivitas ini tersambung. Ayo, mari kita lakukan. Kita mampu jika kita bersatu. Oleh Mas Adi MS. Baik, hadirin sekalian, terima kasih sudah hadir di konser kebangsaan Simfoni Insan Perhubungan Bangkit Maju Bersama. Saya merasa terhormat bisa menjadi bagian dari perjalanan Kementerian Perhubungan yang usianya sudah 52 tahun. Semoga Kementerian Perhubungan bisa terus memberikan kinerja terbaik untuk melayani masyarakat agar bisa selalu aman dan nyaman menggunakan transportasi di Indonesia, baik di darat, laut maupun di udara. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh rekan kerja Kementerian Perhubungan yang sudah turut serta dalam apresiasi penampilan dari Ele Yoben. Tepuk tangan untuk Anda semuanya. Terima kasih untuk Toilet Orkestra.
Mas Adi MS yang sudah membuat aransemen terbaik untuk lagu-lagu nasional dan juga mars serta himne perhubungan. Terima kasih juga untuk seluruh pendukung acara. Sehat dan selalu, sehat selalu. Saya Indra Bekti pamit undur diri. Mari terus dukung transportasi Indonesia. Transportasiku maju, Indonesia bangkit melaju. Mari sekali lagi kita kumandangkan kebanggaan kita menjadi bagian dari Kementerian Perhubungan, Mars Perhubungan oleh ADMS dan Twilight Orchestra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.